Dua sepeda motor terlibat tabrakan dan berujung terbakar di Jalan Taman Siswa, Kota Yogyakarta. Meski kedua motor hangus terbakar, namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Seperti inilah kondisi dua sepeda motor yang terbakar usai terlibat tabrakan di Jalan Taman Siswa, Kota Yogyakarta. Kobaran api dari kedua sepeda motor baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Insiden bermula, salah seorang pengendara keluar dari gang akan menyeberangi jalan. Namun tiba-tiba dari arah selatan, pengendara motor yang lain melaju kencang hingga tabrakan tak terhindarkan. Dua pengendara langsung terpental dan kedua motor yang terlibat kebakaran langsung terbakar. Saya lihat sih tadi ada tabrakan, cuma suaranya aja terus saya lihat dua motor ya yang tabrakan, udah api mulai ada di bawah, terus dua orang itu sih semuanya udah terkapar gitu. Itu kebakar sampai habis atau gimana, Pak? Pertama kecil lah ya, habis. Meski kedua motor hangus terbakar, namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan.